إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان dan akhwat sekalian di mana pun berada euh, dalam kajian buku wasiat nabi sallallahu alaihi buku ini eh, dicetak di tahun yang lalu ya di bulan Dhuhr Hijjah 1442 Hijriah atau bulan Agustus 2021 dan dengan berjalannya waktu ternyata juga saya dapatkan data-data dan informasi-informasi terbaru tentang permasalahan wasiat Nabi Sallam di Ghadir ini sehingga ada juga yang perlu untuk ditambahkan informasi-informasi tersebut. Eh, kita awali dengan eh, faedah yang bisa kita petik juga ketika kita membahas masalah ini adalah eh, pentingnya kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri hidayah kepada kita dan di antara doa mohon permohonan hidayah juga adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau uh, salat malam membaca doa iftitahnya yaitu dengan Allahumma robba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalafun ihdini limahtalifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tasya'u ila siratil mustaqim. Ini riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya, Dimana putra dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bacaan apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika memulai salat malam maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dengan doa tersebut yang di dalamnya disebutkan Allahumma Robba Jibrail wa Mika'il wa Israfilah ya Allah Rob malaikat Jibril malaikat Mika'il malaikat Israfil malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang dengan wahyu tersebut eh, hati manusia ini menjadi hidup kemudian malaikat Mika'il ditugaskan untuk menurunkan hujan dan dengan hujan juga uh, tumbuh-tumbuhan jadi hidup, hewan-hewan bisa minum dan manusia juga bisa hidup di muka bumi ini dengan adanya uh, air hujan yang turun. Kemudian juga malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala di hari kiamat dan juga uh, meniupkannya pula untuk hari kebangkitan yang dimana manusia nanti akan dibangkitkan kembali di hari akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalannya selama di dunia. Ini uh, setelah itu uh, Fatirah Samawati wal Ard, pencipta langit-langit dan bumi, Alim al Ghaibi was syahada yang mengetahui uh, yang gaib dan yang nyata. Gitu ya. uh, kemudian baru Anta tahkumu baina ibadika fi maka nufihi yaktalifun. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu apa-apa yang mereka perselisihkan. Nanti di akhirat akan Allah berikan keputusan dari segala hal-hal yang apa diperselisihkan oleh manusia selama uh, hidup di dunia ini. Kemudian kita minta ihdini fihi minal haqqi Ya Allah berilah hidayah kepadaku dari apa-apa yang diperselisihkan berupa kebenaran dengan izinmu kemudian bahwasanya engkau memberi hidayah kepada siapa-siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang yang lurus. Ini penting untuk terus kita mohon supaya Allah selalu membimbing kita. Termasuk hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia adalah permasalahan uh, wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum. Ghadir Khum adalah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Dari Mekah sekitar 160 km ya. Kalau dari Madinah ke Hadirum sekitar 190 kurang lebihnya 196 km. Jadi eh Nabi sallam singgah di Hadirum ini di tanggal 18 Dhul Hijjah tahun ke-10 Hijriah. Eh, hari tanggal 18 Dhul Hijjah ini sekarang ini dirayakan oleh kaum Syiah di seluruh dunia dengan penyebutan Hari Raya Idul Ghadir. Idul Ghadir. Yang sebenarnya perayaan Idul Ghadir ini juga baru dimulai. Yang memulainya ini baru terjadinya di tahun 352 Hijriah. Perayaan Idul Ghadir tersebut. Mengapa kaum Syiah merayakan dan apa wasiat Nabi Sallallahu di hadirhum ini yang juga menjadi pertentangan dari dahulu sampai sekarang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah, terutama kaum Syiah rafidah atau imamiyah atau Ifna'ah Syariah. Eh, sebagian dari yang hadir atau yang mendengarkan ceramah ini insya Allah sudah membaca, tapi tidak ada salahnya saya bacakan juga eh, hadisnya di halaman 26 dari buku yaitu Nabi Sallam berkhutbah ya berkhutbah di Ghadir Khum sepulang dari Haji Wada perjalanan kurang lebih dari Haji Wada itu dari Mekah tanggal 14 Dhuhr sampai di Ghadir Khum tanggal 18 Dhuhr sekitar empat hari perjalanannya jarak 150 atau 160 km tapi ditempuhnya 4 hari gitu. Itu kita, kalau kita membayangkan hal tersebut, maka perjalanan ibadah haji, ibadah umroh yang dilakukan di masa sekarang ini jauh lebih ringan, jauh lebih mudah dibandingkan di masa-masa dahulu. Sehingga, ketika kita sekarang pun melakukan ibadah umroh atau haji, pun merasakan adanya kesulitan-kesulitan, tapi tentu ketika membandingkan dengan perjalanan di masa dahulu yang akan jauh lebih sulit, bayangkan ada sampai di antara sahabat yang melahirkan sahabat perempuan ya melahirkan waktu berada di Dhul Hulaifah di Bir Ali ketika akan menunaikan ibadah haji itu dalam keadaan melahirkan yaitu Asma binti Umais radhiyallahu anha istri dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang melahirkan anak bernama Muhammad ya. kemudian eh, Nabi Sallam eh, sampai di Khadir itu pagi hari subuh dari situ para sahabat artinya setelah salat subuh berzikir membaca Al-Qur'an ada yang sarapan kemudian memberikan makanan untuk hewan yang mereka naiki gitu ya kemudian juga eh, ada juga waktu untuk istirahat juga kailulah yang sehingga ketika bangun untuk sholat duhur itu sudah segar dan Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat duhur berkhutbah berwasiat di sana di hadapan sekitar 70.000 sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sedangkan yang datang untuk menunaikan ibadah haji itu sekitar 120.000 atau 140.000 orang. Jadi menunjukkan di sini kurang lebih 50.000 atau 70.000 sahabat yang tidak ikut bersama Nabi SAW sepulang dari ibadah haji. Tidak semuanya ikut ya karena ada sebagian jamaah haji tinggalnya di Mekah, tinggal di Taif, tinggal di Yaman, di Mesir, di Irak yang mereka tidak ikut bersama Nabi Sallam. Nabi Sallam berwasiat ketika menyampaikan ya Ayuhanas, ala Ayuhanas dalam Sahih Muslim ya, ala Ayuhanas ketahuilah wahai manusia, fa'in nama ana basharun Yusiku ayatia rasul Robbi Ujiba Aku ini adalah manusia biasa. Hampir-hampir datang malaikat maut yang akan menjemputku, yaitu utusan dari Robku, gitu ya, yang akan mencabut nyawa. Lalu maka aku menerimanya. Artinya Nabi SAW menerima wa anata rikun fikum thaqalain. Nabi Zasalam sebelum memberikan wasiat menyampaikan dulu bahwa sudah dekat ajal beliau. Ini e, menjadikan para sahabat lebih serius, lebih fokus untuk mendengarkan apa pesan Nabi Sallam. Wa ana di sini. Tarikun fikum thaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang penting. Ya. Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur bi kitabillah bihi. Yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini ada petunjuk, ada cahaya, ambillah isi Al-Qur'an dan berpegang teguhlah. Ini wasiat dari Nabi SAW yang penting untuk kita eh, amalkan tentunya gitu ya. Untuk kita praktekkan bagaimana kita menerima wasiat dari Nabi SAW, yaitu untuk kita ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Agar kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tentu kita termasuk harus menjadi orang yang rajin membaca Al-Qur'an siang dan malam, memahami isinya, mempelajari tafsirnya, mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa ahlu bayti, baiti aku wasiatkan kepada kalian keluargaku. Artinya aku titipkan kepada kalian keluargaku ini Artinya pesan dari Nabi SAW, wasiat dari Nabi SAW sebelum meninggal agar kaum muslimin, agar para sahabat anhum, dan kaum muslimin semuanya memperlakukan keluarga Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Menghormatinya, memuliakannya, tidak menghinakannya, tidak meremehkannya, tidak mendoliminya. Lalu Nabi SAW menyampaikan, Udakirukumullaha fi ahli baiti Udakirukumullah fi ahli baiti, udakirukumullah fi ahli baiti. Sampai tiga kali menyampaikan, aku ingatkan kalian akan ahli baitku ini, keluargaku ini. Sampai aku ingatkan kalian kepada Allah, kita artinya supaya kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah agar menghormati, memuliakan dan tidak mendolimi keluargaku. Rawi hadis ini bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini ditanya oleh temannya siapa sih yang ahlu baitnya Nabi Wasallam tersebut maka Zaid bin Arkom dalam riwayat menyampaikan bahwasanya istri-istri Nabi juga termasuk ahlu bait Nabi Wasallam, kemudian juga ada keluarga dari Ja'far keluarga dari Ali keluarga dari Akil keluarga dari Al Abbas Anhum Ajma'in itu termasuk keluarga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keturunannya sampai sekarang pun dari Al Abbas, dari Akil, dari Ali bin Abi Thalib masih ada sampai sekarang ini. Lalu itu dalam Sahih Muslim ya hadisnya Sahih. Ada lagi riwayat berikutnya yang masih diperdebatkan oleh para ulama apakah Sahih atau tidaknya di riwayat Imam Ahmad di mana setelah selesai khutbah singkat lalu, lalu tadi lalu Nabi SAW bertanya bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka sendiri kemudian Nabi SAW mendatangi Ali radhiyallahu an yang sedang duduk menghampiri Ali kemudian mengangkatnya untuk berdiri bersama dan menggandengnya lalu beliau bersabda man kuntu maulahu fa aliyun maulahu Allahumma walin man walahu wa adin man adahu Barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali sebagai maulanya. Ya Allah, eh, kasihilah, cintailah orang yang mencintai Ali, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Dalam buku diterjemahkannya, tolonglah orang yang mencintai Ali, tapi lebih tepatnya, sebenarnya cintailah orang yang mencintai Ali. Musuhilah orang yang memusuhi Ali. (Hadis Riwayat) Imam Ahmad dan dimuat dalam kitab silsilah hadis sahihah. Ini ada perdebatan, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kesahihan riwayat tadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan beberapa ulama mentaifkan, kemudian juga Imam Ibn Qayyim, Ibn Hajar al Asqalani, Imam Ad-Dahabi mensahihkan hadis ini, gitu ya. Uh, tapi Syekhul Islam mengatakan seandainya hadis ini pun sahih, maknanya tidak seperti apa yang dipahami oleh kaum Syiah. Kaum Syiah ini mengartikan man kuntu maulahu fa maulahu. Barang siapa menjadikan aku sebagai imamnya, maka jadikanlah Ali sebagai imamnya. Gitu. Artinya sebagai dianggap uh, hadis ini sebagai wasiat dari Nabi Sallam kepada para sahabat untuk menjadikan Ali radhiyallahu an Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Ini yang dipahami oleh kaum Syiah dari hadis Ghadir Khum tersebut. Tapi Ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa hadis tersebut wasiat dari Nabi SAW kepada kaum muslimin agar kaum muslimin loyalitas dan mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pertama, eh, dari arti kata maula sendiri dalam bahasa Arab itu punya lebih dari 10 arti maula tadi. Jadi tidaklah mungkin bagi Nabi SAW untuk menyampaikan suatu wasiat yang sangat penting tentang suksesi kepemimpinan digunakan kata-kata yang masih memiliki multi tafsir, memiliki banyak pengertian. Kalau Nabi SAW ingin menyampaikan wasiat tadi berupa suksesi kepemimpinan tentu akan dengan bahasa yang lebih tegas. Jadikanlah Ali sebagai khalifah sepeninggalku, jadikanlah Ali sebagai imam sepeninggalku gitu ya. Itu seperti itu, tapi bukan dengan bahasa maula. Sedangkan maula punya arti yang banyak dan dalam hal ini konteks ini yang lebih tepat adalah sebagai penolong, sebagai orang yang loyal dan orang yang mencintai. Bahkan setelah itu kan ada hadisnya tadi, ya Allah cintailah Ali cint eh, cintailah orang yang mencintai Ali, musuhilah orang yang memusuhi Ali. Jadi ada korelasi antara kata-kata sebelumnya dengan kata-kata sabda Nabi S.A.W. sesudahnya tadi. Ini sudah sangat jelas. Kemudian juga dalam buku ini juga dibahas bantahan-bantahan secara logika juga seandainya Rasulullah S.A.W. ingin memberi wasiat setelah peninggal beliau ini untuk Ali radhiyallahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam, tentu Nabi SAW akan menyampaikannya di haji waktu haji di hadapan jumlah kaum muslimin yang lebih banyak. Dan juga Nabi SAW juga akan menegaskannya lagi setelah sampai di Madinah ketika itu beliau sakit, beliau akan menegaskan lagi tapi tidak ada wasiat yang hal dengan menyampaikan tentang wasiat siapa pemimpin setelah beliau. Siapapun tidak ada dari Nabi SAW secara tegas tidak ada yang ada hanyalah isyarat-isyarat saja bahwa Nabi SAW menghendaki Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam kaum muslimin dengan isyaratnya apa? Ketika Nabi SAW sakit, jatuh sakit, sepeninggal sedatang ketika tidak lama datang dari Madinah dari haji ya ke Madinah. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk untuk jadi imam kaum muslimin dalam salat. Ini sebagai isyarat bahwasanya beliaulah yang lebih pantas. Tapi Nabi S.A.W. tidak ada secara tegas menyatakan Sayyidina Abu Bakar radhiallahu untuk jadi khalifah tidak ada. Menginginkan kaum muslimin bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin di antara mereka. Tapi isyarat-isyaratnya banyak ya. Sebelumnya juga waktu haji di tahun ke-9 Hijriah, Nabi S.A.W. memerintahkan Sayyidina Abu Bakar radhiallahu untuk menjadi Amirul Hajj ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau aku nanti datang lagi, engkau sudah tidak ada kepada siapa aku datang. Rasulullah SAW menyebutkan kepada Abu Bakar. Allah. Ini, ini di antara isyarat-isyarat. Kemudian juga, eh, kaum para sahabat ini adalah orang-orang yang amanat. Orang-orang yang setia kepada Nabi SAW. Pengorbanan, pengorbanan mereka untuk Perjuangan di jalan agama ini sangat hebat sekali. Tidak mungkin mereka itu berkhianat, sepakat untuk berkhianat, tidak melaksanakan wasiat Nabi SAW. Sehingga, ketika Nabi SAW wafat, kaum Ansar itu bermusyawarah di Sakifah Bani Saidah untuk memilih pemimpin karena mereka tidak mendengar Nabi SAW memberikan wasiat, tidak ada wasiat tersebut. Jadi kalau seandainya ada wasiat, tentu mereka tidak perlu lagi untuk bermusyawarah lagi. Itu tidak mungkin lagi. Pasti mereka akan setia kepada Nabi SAW melaksanakan wasiat Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang dekatnya tidak ada satupun mereka yang menyampaikan bahwasanya sesudah ada wasiat untuk saya menjadi imam tidak ada. Ali radhiyallahu RA, anhu waktu menyampaikan di Kufah hadis tadi hadis di Hodirhum itu berkenaannya dengan masalah e, ketika ada perselisihan. Adanya perselisihan, intern, adanya sampai terjadi peperangan, maka untuk diingatkan lagi, Nabi Muhammad S.A.W. berpesan agar kaum muslimin loyal kepada Sayyidina Ali R.A. Tapi bukan berarti diambil dari hadis ini untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan, untuk mencela para sahabat yang lain yang berseberangan pada saat itu istihadnya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu karena Nabi Wasallam berpesan la tasubbu ashabi jangan kalian mencela sahabat sahabatku dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah ridho dengan para sahabat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al Fath ketika Allah menyatakan ridhonya kepada orang-orang yang telah berbaiat di bayat Ridwan kemudian Nabi Alaihi Wasallam juga menyatakan ridho juga di ayat lainnya di surat lainnya والسابقون الأولون Allah riba kepada mereka dan mereka pun riba kepada Allah. Para sahabat jasanya sangat besar sekali. Adapun apabila terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, maka kita tidak boleh mencela mereka. Kita bisa mengatakan bahwasanya ijtihad dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lah yang benar Ijtihad dari yang lain yang berseberangan itu keliru. Ijtihadnya, tetapi mereka pun di akhirnya, mereka menyesal semuanya. Bahkan, Sayyidina Ali, anhu pun menyesal ketika terjadinya peperangan adanya yang terbunuh di antara kaum Muslimin. Menyesal sekali, sedih sekali. Kemudian, juga umul mukminin Aisyah, anha juga sering menangis. Menyesali dan hubungan mereka pun antara Sayyidina. Sayyidah Aisyah Rabbil dengan Sayyidina, Sayyidina Ali Rabbil Anhu pun sangat baik sekali setelah pasca uh, perang Jamal gitu ya. Kemudian terjadi perang Siffin pun adanya perbedaan dalam hal skala prioritas di mana waktu itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu menjabat sebagai gubernur di Syam uh, tidak ingin berbaiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menangkap dan menghukum para pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang mati terbunuh atau dibunuh secara zalim. Sayyidina Ali radhiyallahu um, anhu menginginkan untuk membunuh para pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu tapi beliau tidak ingin melakukannya saat itu karena dianggap kalau dilakukan saat itu juga akan menimbulkan dampak yang buruk peperangan saudara akan semakin lebih dahsyat lebih besar. Jadi, ditunda terlebih dahulu sampai nanti waktu yang tepat. Di sinilah ada perbedaan yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara kaum Muslimin. Jangan sekali-kali kita eh, terjerumus dalam hal mencelak kepada para sahabat yang jasanya sangat besar sekali bagi kaum Muslimin. Ya. Kemudian, eh, juga secara logika, juga tidak mungkin. Nabi SAW berwasiat untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. ya, karena contoh saja di sini para sahabat ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah di akhir hayatnya ketika sakit, beliau berwasiat memerintahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sebagai sekretaris beliau untuk mencatat wasiat Wasiatnya apa? Isinya ketika nanti saya meninggal, maka yang menjadi imam, yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Itu penunjukan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Perpindahan dari Sayyidina Abu Bakar ke Umar radhiyallahu Umar dengan cara wasiat tertulis penunjukan. Sampai ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia, para sahabat semuanya ketika dibacakan wasiat tersebut sepakat membaiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Padahal waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berwasiat, berwasiatnya secara tertulis dan sangat terbatas sekali orang yang mendengarkan wasiat beliau tersebut. Ini bayangkan ya. Tapi para sahabat semuanya setia dan taat. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membaiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taat kepada wasiat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Jadi mustahil ketika para sahabat sampai sekitar 70 ribu orang mendengar Nabi SAW menyampaikan wasiat bahwasanya mereka kemudian menentangnya, gitu ya. Walaupun saya yakini ketika Nabi SAW menyampaikan wasiat itu mungkin tidak semuanya bisa mendengar langsung ya karena keterbatasan dari sisi suara misalnya. Tetapi tentu para sahabat yang tidak mendengar pun akan bertanya apa isi tadi kepada para sahabat yang mendengar secara langsung dekat dari Nabi SAW. Sehingga mereka mengetahui isi dari wasiat Nabi SAW. Apalagi tokoh-tokoh dari para sahabat yang tentu ketika Nabi SAW berwasiat, posisi mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Nah ini menunjukkan kalau kita meyakini adanya wasiat tersebut, berarti kita menuduh para sahabat radhiyallahu sebagai pengkhianat naudzubillah min dalik ya. Ini ada suatu perbuatan dolim menuduh para sahabat yang kedudukannya sangat tinggi dengan tuduhan yang keji. Ini hati-hati jangan sampai seseorang terjerumus kepada tuduhan yang sangat besar ini. Seseorang menuduh di dunia kepada seseorang di zaman sekarang saja, satu orang saja akan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kedolimannya tadi. Nah, untuk bila bisa menjadi penyebab azab yang Allah berikan kepada seorang hamba yang menuduh seorang muslim yang baik dengan tuduhan yang keji di zaman sekarang ini. Bagaimana ternyata yang dituduhnya itu ribuan dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang agung, para pahlawan kita yang punya jasa besar tersebarnya Islam di seluruh dunia. Ini eh, harus dipikirkan benar-benar jangan sampai terjadi nanti penyesalan dengan memberikan tuduhan-tuduhan kecil kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian eh, kaum Syiah juga meyakini ada satu ayat dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi ya ayuhar rasul balik ma unzila ilai kamil robbik wa ilam taf'al fama balag tarisalat tahu wallahu yasi mukaminan nas inna allah la yahdil kaum al kafirin surat al maidah ayat 67 wahai para rasul sampaikanlah wahai rasul ya maksudnya nabi muhammad saw wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari robmu jika engkau tidak menyampaikannya, maka engkau tidak men, tidak melaksanakannya ya, maka engkau tidak menyampaikan amanat Allah, tidak menyampaikan risalah Allah. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Ayat ini dipahami oleh kaum Syiah, bahwasanya ayat ini menurut mereka turunnya di Ghadir Khum, agar Nabi SAW menyampaikan risalahnya, maksudnya adalah menyampaikan keimaman Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sepeninggal beliau. Seolah-olah dipahami oleh mereka bahwa Nabi Sesam punya perasaan takut kepada para sahabat untuk menyampaikan risalah Allah tersebut. Maka Allah sebutkan jangan engkau takut, harus sampaikan. Kalau engkau tidak menyampaikan hal ini berarti engkau tidak menyampaikan risalah sama sekali. Itu na'udzubillah ya. Tuduhan yang sangat keji sebagai Nabi Sesam takut kepada para sahabat, berarti juga tujuan kepada para sahabat juga yang akan mungkin menyakiti Nabi SAW kalau Nabi menyampaikan suksesi kepada Ali radhiyallahu ini adalah suatu tuduhan-tuduhan yang yang sangat keji sekali. Menurut mereka setelah itu barulah turun firman Allah di juga al dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditulakumul islamadina tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana terdapat dalam sahih Bukhari, bahwa firman Allah, Al-yawma akmal tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa al-islam adina, itu turunnya di Arafah. Waktu Nabi SAW dan kaum muslimin sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Pada hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi, kemudian Tadi ya yuhar rasul balik maun zila ilai ini mereka menggunakan adanya riwayat yang lemah bahkan syekh al albani rahimahullah dalam kitab silsilah hadis ta'ifah ini dan maublooh ah mengatakan riwayat tersebut maudhu palsu yang isinya dari riwayat itu disandarkan kepada abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu sahabat abu sa'id al khudri radhiyallahu mengatakan ayat Ya rasul dan di mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu isinya. Tapi para ahli hadis menjelaskan bahwa ini adalah riwayat yang lemah. Ada cacatnya di antaranya dua rawi yang lemah. Bahkan riwayat yang sahih adalah menunjukkan bahwa ayat ini turunnya di Madinah. Berarti bukan di Ghadir Para ulama memang berbeda pendapat kapan turunnya ayat ini. Syekh Rasid Ridho dalam Tafsir Al-Manar mengatakan turun di Mekah, sebagaimana yang saya kutip dalam buku ini, ya wasiat Nabi SAW. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi, para ulama lagi yang lain menjelaskan bahwasanya yang lebih kuat adalah turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Setelah Nabi SAW hijrah. Adapun kapan persisnya di sini, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tahun keempat Hijriah, ada yang mengatakan tahun kelima, ada yang mengatakan tahun ketujuh, ada yang mengatakan tahun kesembilan. Yang jelas, mereka sepakat bahwa ayat ini turun sebelum haji wadah, sebelum Nabi SAW menunaikan ibadah haji. Kalau menurut versi Syiah, turunnya sepulang Nabi SAW dari haji wadah di Radhurghum. Tapi yang benar adalah sebelum haji. Allah menyampaikan bahwasanya sampaikanlah risalah. Artinya, jangan sampai takut kepada orang-orang kufar yang akan menyakiti Nabi SAW untuk menyampaikan yang hak. Dan surat Al-Maidah ayat, 67, kalau kita baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, berkenaan dengan masalah ahlul kitab, adanya upaya-upaya uh, juga dari ahlul kitab, terutama kaum Yahudi yang berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad shallallahu alaihi. Wasalam, adanya pengkhianatan, pengkhianatan dari mereka. Walaupun upaya pembunuhan dari eh, kepada Nabi Sosam sudah diupayakan dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah ketika Nabi Sosam hendak hijrah itu di malam ketika Nabi Sosam hendak hijrah tuh rumah Nabi Sosam dikepung oleh kaum musyrikin untuk dibunuh. tapi di Allah jaga, Wallahu yakin muka minan nas, Allah pelihara kamu dari gangguan manusia. Mereka yang ngepung itu mengantuk semua tertidur, Nabi Sosam bisa keluar dengan selamat. Nabi Sosa menjemput Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk hijrah, kemudian bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur. Para musyrikin juga mendatangi Gua Sur, tapi Allah juga pelihara jaga Nabi Sosa dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka tidak melihatnya. Ketika pulang, setelah tiga malam, tinggal di Gua Sur, Nabi Sosa dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu RA anhu berangkat untuk hijrah, dikejar oleh Surakoh bin Malik. Tapi tidak sampai mereka sorokah ini bisa menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendak membunuhnya. Kuda yang dinaikinnya jatuh tersungkur sampai tiga kali terus ketika sudah dekat pada Nabi SAW jatuh lagi sampai akhirnya disuruh oleh Nabi SAW untuk pulang. Tapi Nabi SAW mengingatkan bahwa nanti Sorokoh termasuk juga yang akan melihat jatuhnya ke, ke ini kekuasaan Persia, imperium Persia ya, Yang sampai nanti dia akan memakai gelang-gelang kisro. Gitu yang sampai akhirnya terjadi di masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dijaga terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika sampai di Madinah, Nabi SAW ini sering dijaga oleh para sahabat ketika sedang safar ya, ketika sedang beristirahat itu dijaga, apalagi malam hari. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang menjaganya ini untuk pergi saya sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dimuat dalam kitab silsilah hadis as sahihah yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini eh, tentang masalah eh, ayat tadi ya surat Al-Maidah ayat 67. Tapi kaum Syiah ini eh, di antaranya ada penulis buku ya dari Syiah ini yang mengatakan bahwa ayat surat Al-Maidah 67 ini turun di Ghadir mengenai Ali radhiyallahu anhu ini diakui oleh ahlus sunnah dan disepakati oleh kaum Syiah. Jadi dianggap diakui oleh ahlus sunnah. Kenapa dianggap diakui oleh mereka katanya ada dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Fathul Qadir Syekh uh, Imam Syaukani rahimahullah, tafsir Ad-Durul Mansur Imam Suyuti ada disebutkan oleh mereka riwayat tersebut. Ketika diperiksa memang ada riwayat tersebut, tetapi penulisnya dari kitab tafsir itu sedang memaparkan saja bahwa ini loh ada riwayat yang seperti ini. Tapi tidak lagi eh, menilai, meneliti apakah benar, apakah tidak, tidak seperti itu. Cuman hanya sedang memaparkan saja. Pemaparan tadi bukan berarti penulisnya menyetujui gitu kan? Ini yang dipahami oleh mereka kesempatan seolah-olah dengan adanya pengakuan dari ahlu sunnah. Padahal ahlu sunnah tidak mengakui. Karena kalau mengakui hal tersebut, berarti konsekuensinya menuduh para sahabat itu sebagai para pengkhianat. Nah, ini masalah besar. Bukan perbedaan ijtihadiyah yang kita ini boleh menerima atau boleh atau mungkin menghormati pendapat yang lain ini sama sekali ini masalah-masalah prinsip. Para ahli sunnah juga menjelaskan latar belakang yang latar belakang Nabi SAW berwasiat di Ghadir Khum ada latar belakang sebelumnya yang sudah e, bisa nanti dibaca dalam buku ataupun mendengarkan ceramah yang pernah saya e, apa kirimkan linknya tersebut ya. Jadi ada latar belakangnya. Seandainya latar belakang itu pun dianggap e, tidak terjadi, bukan itu misalnya. Walaupun para ulama menyampaikan ya latar belakang tersebut bisa dibaca juga di, di, buku ya dari PDF ini ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al Bidayah wa Nihayah dalam kitab Al Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Kasir menyampaikan eh, Nabi SAW berkhutbah di halaman 23 dan 24 Nabi SAW berkhutbah di lembah antara Mekah dan Madinah sepulang dari Haji Wada di daerah dekat Juhfah yang bernama Ghadir Khum. Di sana Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan beliau membersihkan nama baik Ali radhiyallahu an dari setiap komentar miring beberapa sahabat yang membersamai Ali dari Yaman lantaran kebijakan Ali radhiyallahu an terhadap mereka yang dianggap sebagai tindakan kegoliman dan bakhil. Padahal yang benar adalah sikap Ali radhiyallahu Karena itu setelah Nabi S.A.W. menyelesaikan manasik haji di tengah perjalanan pulang ke Madinah pada tanggal 18 Dhul Hijjah bertepatan dengan hari Ahad, beliau singgah di Ghadir lalu beliau berkhutbah di bawah pohon dengan khutbah yang agung. Beliau jelaskan beberapa hal dan menyebutkan keutamaan Ali radhiyallahu amanahnya, keadilannya, dan kedekatannya dengan beliau. Dengan khutbah tersebut, hilanglah ganjalan-ganjalan di hati banyak orang terhadap Ali radhiyallahu anhu. Ini penjelasannya ya. Jadi ada latar belakang yang latar belakang ini Nabi Sasam berwasiat di hadirhum. Dari ucapan tadi juga kita dapatkan pelajaran juga bahwa sebagian pasukan Ali radhiyallahu anhu itu menganggap Ali itu melakukan satu kedoliman atau tindakan bakhil ketika Ali radhiyallahu Anhu marah atas keteledoran mereka, atas kelalaian mereka. Jadi ketika Ali radhiyallahu Anhu ini dari Yaman diperintahkan oleh Nabi SAW membawa harta ghanimah yang didapat dari Yaman dan juga harta zakat untuk diserahkan kepada Nabi SAW di Mekah, maka Sayyidina Ali radhiyallahu an menurut riwayat yang ada tidak bersama para pasukannya, tapi Ali radhiyallahu anhu ada riwayat yang menyusul, akan menyusul mereka. Mereka suruh berangkat duluan ke Mekah. Ada riwayat juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berangkat duluan ke Mekah, tapi pasukannya baru menyusul. Sebelum mereka pasukan berjalan itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi amanat. Perintah jangan sampai hewan-hewan zakat, hewan-hewan ghanimah ini dinaiki oleh para anggotanya. Jangan ada yang menaikinya, dan juga pakaian-pakaian baru yang akan diserahkan kepada Nabi Isaam, jangan ada yang memakai. Tapi ternyata mereka melanggar. Sebagian dari pasukan Ali Radlawan saat itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang mungkin dalam hal ini terbiahnya masih belum kuat dan mereka mungkin beristihad di jalan ketika hewan tunggangan mereka sudah lelah. Mereka berpikir ini ada hewan tunggangan yang belum dinaiki gitu kan. Apa salahnya kita naiki dulu gitu bergantian kan gitu saya Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu sebagai pemimpin melarang karena ini amanat yang akan disampaikan kepada Nabi SAW. Hewannya jangan sampai sampai di Mekah malah jadi lelah, jadi satu sakit. Padahal perjalanan tanpa membawa beban saja itu juga sudah lelah, gitu kan? Kemudian pakaian baru juga tidak boleh dipakai sampai diberikan kepada Nabi SAW. Ini luar biasa ya, pelajaran tentang masalah amanat. Tentang masalah ketaatan kepada pemimpin selama bukan dalam hal maksiat. Dalam masalah amanat ini juga penting sekali bagi kita ini juga untuk kita ini berupaya terus untuk bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baik-baiknya. Hidup di dunia ini juga amanat untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai kepala rumah tangga juga amanat diberi tanggung jawab juga untuk memberi nafkah dan juga mendidik, membimbing keluarga ke jalan yang diribai oleh Allah SWT. Kita bekerja juga, itu juga amanat juga untuk bisa menunaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Apalagi juga kalau sampai kita ini diberi amanat juga untuk menerima dana dari umat misalnya. Dari umat kaum muslimin dan lain sebagainya harus benar-benar dijalankan dengan sebenar-benarnya. Saya teringat sekitar 30 tahun yang lalu, seolah seorang guru saya mengajak saya untuk pergi beli sound system untuk masjid. Dia, beliau ini keluar masuk dari satu toko ke toko yang lain, lama tidak beli. "Nawar ini harganya berapa? Yang ini bagaimana?" terus. Dia berusaha cari harga yang termurah tapi dengan kualitas yang terbaik. Saya sampai capek sekali, lelah sekali kok. Dan cepat-cepat beli adalah kurang lebih, pikir saya gitu kan. Tapi beliau katakan ini uang, uang umat, ini amanat. Saya harus cari yang terbaik. Berbeda kalau uang milik saya pribadi, saya mau beli barang saya pribadi, nggak usah urusan, saya cepat-cepat beli, kurang lebih sedikit, nggak usah nawar, nggak apa-apa. Tapi ini amanat. Sampai demikian perbuatan yang beliau lakukan ini terkesan sekali di hati saya, sampai sekarang 30 tahun pun masih terkesan. Dan beliau pun sering mengingatkan. Ketika seorang diamanati, misalnya motor inventaris ataupun apa, benar-benar harus dijaga, dipelihara seperti barang milik sendiri. Ini evaluasi bagi kita terus untuk benar-benar kita hati-hati, jangan sampai menjalankan amanat atau memegang uang umat. Ini akhirnya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, atau bahkan sampai tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemiliknya, misalnya di awal. Tapi apabila adanya suatu lembaga, adanya pribadi yang mungkin melakukan satu kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya, tapi kita lihat juga jasanya dan perbuatan baiknya juga sudah banyak yang dilakukan untuk umat, maka perlu juga kita bersikap objektif untuk tidak kemudian kita yang ada hanya mencela dan lain sebagainya, tapi yang kita lakukan adalah suatu hal yang positif untuk bisa mengawasi, mendoakan, kemudian juga mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki kesalahan-kesalahan, tapi bukan dengan cara cara yang ada adalah dengan cara menjegal, menghujat, mencela, mencaci maki, apalagi kalau sampai menuduh yang tuduhannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Berarti terjerumus nanti ke dalam perbuatan kedoliman. Kemudian juga tadi dari ucapan Imam, Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga adanya tuduhan dari seorang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu sebagai orang yang bakhil gitu ya. Jadi terkadang bisa saja orang salah dalam menilai gitu ya. Karena keterbatasan ilmu ya, karena keterbatasan informasi dan tidak adanya juga saat itu juga mungkin belum adanya apa tabayun ya, konfirmasi dan lain sebagainya, akhirnya bisa cepat-cepat memberikan kesimpulan yang negatif. Tapi alhamdulillah para sahabat saat itu punya sumber rujukan. Ketika punya masalah mereka menyampaikan, mengadukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasulullah SAW di Mekah saat itu sedang sibuk untuk ibadah haji, maka beliau memberikan solusi dan memberikan jawabannya ketika berada di Qadirhum sesuai kepada orang-orang yang memang dibutuhkan untuk bisa mendengarkan karena kejadiannya lebih banyak menimpa para kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Ala kuli itu eh, yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian di bagian penutup juga adanya pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita semuanya di bagian penutup di halaman 75 ya. Eh, cinta membutuhkan pengorbanan, Mengingatkan tentang perjalanan haji, perjalanan dakwah, menuntut ilmu, tentu banyak-banyak kesulitan-kesulitannya, tapi kita tidak merasa bahwa hal itu, hal yang berat, tidak mengeluh. Tetapi yang ada adalah menikmati segala kesulitan tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terasa ringan. Berbagai macam kesulitan yang dialami akan terasa ringan. Kemudian juga berkenaan dengan masalah kemuliaan nasab, kemuliaan nasab itu dengan dasar keimanan kepada Allah dan amal saleh kemuliaan nasab sama sekali tidak meninggal, meninggikan derajat mukmin apabila tanpa disertai amal saleh kemudian juga tidak ada jaminan bagi keluarga Nabi SAW ini untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan jannah tidak ada jaminan Nabi SAW tidak menjamin kalau keluarganya anak cucunya berarti pasti akan artinya selamat tidak gitu. Kalau memilih jalan kesesatan, apalagi naudzubillah jalan kekufuran dan lain sebagainya, bisa tidak ada yang bisa menjamin gitu. Tapi e, di sini pentingnya e, di mana Nabi Sallam juga pernah menyampaikan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wahai bani Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari Allah, wahai bani Abdul Muttalib, tebuslah diri kalian dari Allah, dari adab Allah ya, wahai Ummu Zubair bin Awam bibi Rasulullah Sallam yang bernama Sofiah ya binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha kemudian juga wahai Fatimah binti Muhammad tebuslah diri kalian dari azab Allah aku tidak berkuasa melindungi diri kalian dari murka Allah Mintalah kepadaku harta sesuka kalian. Artinya silahkan. Kalau mau minta harta, aku memilikinya, aku berikan. Tapi kalau untuk meminta selamat adalah di sini iman dan amal saleh dari masing-masing. Ini penting gitu ya. Kemudian juga kemuliaan nasab yang Allah berikan ini sebenarnya amanat yang harus dipikul yaitu dengan memberikan keteladanan yang baik dengan menjalankan Islam yang yang benar. Ini seharusnya demikian sehingga akan menambah mendapatkan cinta yang e, semakin cinta dari dari umat. Jangan sampai akhirnya malah mencoreng nama baik Rasulullah SAW dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kita juga tadi dengan adanya wasiat itu berusaha untuk mengamalkan, yaitu kita memuliakan, menghormati mereka, bukan berarti juga membenarkan apabila mereka berbuat salah, tapi meluruskan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan. Tetapi dalam hal-hal yang lainnya penting bagi kita untuk terus mempraktekkan untuk menghormati memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bahwa kita mendapatkan uh, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallam dan mengharapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan artinya mungkin ada hutang dari mereka kita anggap lunas. Ketika kita membeli barang dari mereka, misalnya kita tidak menawar, misalnya itu sekedar contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan penghormatan kepada uh, mereka dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? membantu, menolong. Walaupun kita menolong sesama muslim yang lain pun sama, gitu ya. Tapi karena bahwa ini dari keluarga Nabi Shallallam, maka kita memberikan uh, lebih perhatian yang lebih, membantu dan lain sebagainya. Jangan sampai justru ahlu bid'ah yang menghormati, memuliakan mereka dibandingkan dari ahlus sunnah yang lebih berhak untuk menghormati dan memuliakan mereka. kemudian kebencian dan cinta ini bisa berubah. Sebagaimana sebagian sahabat yang sebelumnya benci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika mendapatkan nasihat dari Nabi Susam berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang sangat mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu maka perubahan dari benci ke cinta, dari cinta ke benci, ini bisa terjadi. Maka kita berusaha terus untuk benar-benar mencintai orang-orang yang memang berhak untuk dicintai, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita hendaklah mencintai amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sebuah doa yang saya ingat dari Nabi SAW, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfir li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maqtul wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perbuatan kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan cinta kepada kaum miskin, orang-orang miskin. Kemudian Engkau aku mohon juga kepada engkau untuk mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku. Aku juga memohon kepada engkau cinta kepadamu. Cinta kepada orang yang mencintaimu dan cinta kepada amal perbuatan yang mendekatkan diri aku agar cinta kepadamu. Tidaklah kita juga banyak berdoa, Allahumma habib iman, wa hufi kulubina, wa kufra wal isyan, minar rasyidin. Ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah keimanan di hati-hati kami. Dan berilah kepada kami rasa benci kepada kefasikan, kemaksiatan, kekufuran. gitu ya Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang rasyid, orang-orang yang lurus, orang-orang yang lempeng, orang-orang yang tepat dalam bersikap, dalam berbuat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam buku ini juga ada penjelasan tentang keutamaan sahabat, ya, supaya kita mencintai para sahabat. maka, eh, kita eh, membaca firman Allah di Surat Al-Baqarah 137, "Fa'in amanu bimis lima aman tumbihi fakalih tadau." Jika mereka telah ber, iman sebagaimana yang kalian berimani yaitu kalian di sini para sahabat sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi di sini ada eh, apa istilahnya eh, standar keimanan yang benar adalah keimanan yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu Surat Al-Baqarah 137. Kemudian juga ada ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan sahabat juga di surat al asr ayat 8 dan ayat 9. sebagaimana di buku dimuat di halaman 82 atau 81 82 83. Kemudian ada juga penjelasan juga dalam buku ini juga di halaman 81. Sesungguhnya daya rusak karena kesalahan metodologi dalam memahami dan mengamalkan Islam lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki, kerusakan infrastruktur akibat bom bisa cepat diperbaiki kembali. Tapi, kerusakan akibat kesalahan metodologi dalam memahami dan mengamalkan Islam akan diturunkan kepada anak cucu, bergenerasi, sehingga mengakar dan tidak mudah untuk diperbaiki. Jadi, ini menunjukkan betapa bahayanya kesalahan dalam hal metodologi dalam hal manhaj dalam memahami dan mengamalkan Islam. yang lebih berbahaya dari kerusakan-kerusakan yang bersifat fisik tadi, adanya bencana, banjir, gempa bumi misalnya ya, bencana tsunami dan lain sebagainya, itu jauh lebih ringan dibandingkan e, kerusakan dari satu pemahaman metodologi dalam memahami Islam maka kita selalu terus berdoa kepada Allah SWT taala agar Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Kita teringat firman Allah SWT taala di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina sa'yuhum fil hayatid dunya wa sun'a." Katakanlah maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya yaitu mereka yang sesat usaha mereka di dunia tapi mereka merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Bagian manusia, perasa telah berbuat sebaik-baiknya, tapi padahal apa yang mereka lakukan itu dapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Itulah inti dari apa yang e, disusun dalam buku wasiat Nabi Sallam mengenai khodirhum. Semoga bermanfaat. Maka sebelum ditutup, kita buka sesi tanya jawab terlebih Masya Allah, barakallahu fik, Ustaz, atas uh, penyampaian materinya, juga atas uh, usaha yang Ustadz uh, ruangkan dalam menulis, menulis buku tersebut. Semoga kelak menjadi amal pemberat, timbangan uh, kebaikan bagi Ustadz di yaumul akhir. Amin. Uh, selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Atau bisa juga menitipkannya via chat. Untuk sementara, sambil menunggu yang recent, izin untuk Anda bacakan, ustadz yang telah masuk melalui fitur chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum mohon Mohon penjelasannya, ustadz siapakah nama yang membunuh Sayyidina Ali Anhu Jazakallah khairan. Uh, yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Muljam kalau tidak salah ya. Artinya uh, beliau seorang khawarij. Khawarij uh, yang kalau lihat dari sisi bagaimana ibadahnya luar biasa. Ibadahnya hafal Al-Qur'an gitu ya. Tetapi memiliki kesalahan yang fatal dalam hal manhaj metodologi dalam hal memahami Islam beliau atau pembunuh tersebut ya menganggap bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah keluar dari Islam dan halal darahnya. Itu padahal masih hidup di zaman generasi sahabat gitu. Tapi bukan bersahabat ya pembunuhnya sama sekali bukan sahabat tapi beli apa pembunuh ini hmm, bertemu dengan sahabat dan sahabatnya bukan sahabat biasa tapi sahabat yang luar biasa keutamaannya tapi demikian dahsyatnya kerusakan dalam hal pemahaman. Apalagi di masa sekarang ini yang sudah jauh dari zaman buah, istilahnya kita lebih harus hati-hati lagi dalam hal belajar Islam supaya kita memahami Islamnya dengan Islam yang benar, terus banyak berdoa, banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga eh, meluruskan hati, niat, hatinya yang bersih, jangan ada hasad, jangan sampai ada orientasi dunia, yang kadang tidak terasa antara mengikuti hawa nafsu gitu ya. Ketika cinta kepada seseorang jangan cinta yang berlebihan, cinta kepada kelompok jangan sampai cinta yang berlebihan yang sampai membutakan. Ini. E, tapi jangan sampai salah pahami akhirnya di sini supaya orang takut janganlah berislam ini benar-benar serius istilahnya semenakut-nakuti orang bahkan dianggap ciri-ciri jadi orang yang sesat adalah orang yang rajin sholat malam, yang yang rajin yang hafal Quran dan lain sebagainya, malah dianggap sebagai orang supaya lari dari ketaatan. Jadi ketaatannya dalam sisi satu sisi hafal Qurannya, sholat malamnya itu hal yang harus kita contoh gitu kan karena itu bimbingan dari Islam itu sendiri. Tetapi jangan hanya sekedar Islamologi saja, teori saja, tapi bagaimana juga di dasarinya dari faktor keimanan dan adanya ruh yang akhirnya membuahkan dari amal soleh, akhlak yang baik, dan seterusnya dengan pengamalan yang benar. Ya, Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pembunuh Sedina Ali Rabiullahan. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lain tentang bagaimana sejarahnya lebih mendalam tentang biografi pembunuh tersebut. Kamu Assalamualaikum alaikum Ustaz. Hmm. Selanjutnya pertanyaan yang sudah uh, masuk juga yaitu bar, uh, Barakallahu Fik, izin bertanya Pak Ustaz. Uh, kita di, apa, di tidak hanya di Indonesia ini ya, di mana saja itu dikenal uh, dengan para habaib yang didisebatkan uh, dengan keturunan, yang memiliki keturunan langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimanakah uh, kita dalam bergaul bersikap dengan mereka dan sejauh mana kebenaran klaim tersebut, Ustadz bahwa mereka memiliki keturunan sampai Rasulullah SAW. Jazakumullah khair. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Uh, mungkin yang lebih tepat kita katakan bahwa mereka adalah keluarga dari keluarga Nabi SAW. Uh, Adapun istilah keturunan adalah keturunan dari nasab dari anak laki-laki. Gitu -laki. ya. Nabi SAW tidak memiliki anak laki-laki, artinya ada anak laki-laki tapi meninggal terlebih dahulu kan, sampai yang tidak memiliki keturunan berikutnya. Gitu. Sampai jadi keturunan dari anak laki-laki beliau tidak ada yang hidup sampai sekarang ini. Tapi bolehlah kita katakan mungkin istilah saja keturunan, tapi pada dasarnya artinya adalah masih keluarga dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi eh uh, Pernah hal ini saya tanyakan kepada seseorang, kemudian orang tersebut mendengar langsung dari Syekh Mukbil bin Hadi al Wadi'i, rahimahullah, salah seorang ulama ahli hadis di Yaman yang membenarkan bahwa para hadraib yang ada di Hadramut itu adalah dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga uh, Syekh bin Baz, rahimahullah, juga ditanya tentang keluarga Nabi Wasallam yang eh, didapat di Timur Tengah ya misalnya diceritakan bahwa mereka kalau di Arab Saudi sering dipanggilnya dengan istilahnya Sayyid ataupun mungkin Ashraf gitu ya dari Syarif misalnya kemudian kalau biasanya istilah Sayyid itu keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah kalau Asharif As biasanya keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abdul Talib, Ragawa al Kemudian, Profesor Am Allah pernah ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab di majalah Panji Masyarakat yang terbit di tahun 1975. Kebetulan, saya pernah melihat majalahnya yang aslinya, ya bukan dari internet ataupun dari fotokopian tapi lihat langsung dan membaca langsung penjelasan dari Profesor Dr. Hamka rahimahullah yang menjelaskan bahwa secara keturunan mereka adalah benar keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Kemudian eh, hanya saja Profesor Dr. Hamka dan juga para ulama lainnya mengingatkan bahwasanya hendaklah mereka ini harus berpegang teguh dengan din yang benar untuk jangan sampai menyimpang dari jalan yang benar. Bahkan di buku ini juga saya muat ya, maaf. Di buku wasiat Nabi Sallam dimuat di halaman eh, sebentar. Di halaman 26, insya Allah. Istri. 26. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar. Uh, sebentar. Ini sama tidak yang dicetak sama yang di PDF ya? Di oh, sini, ya, kalau yang di buku ini, sebentar. Di halaman 37. 37. 37. Profesor Dr. Hamka rahimahullah berkata, jadi pantaslah kalau kita ulangi seruan seorang ulama besar alawi yang telah wafat di ibu kota ini, yaitu Said Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab, agar generasi-generasi yang datang kemudian dari turunan alawi hendaklah berpegang teguh atau memegang teguh agama Islam, menjaga pusaka nenek moyangnya, jangan sampai tenggelam pada pengaruh peradaban barat. Seruan Said ini pun semoga memelihara kecintaan dan penghormatan umat Muhammad SAW, yaitu kaum Muslimin, terhadap mereka terhadap ahlul bait, artinya eh, eh, nasihat kepada mereka yang mendapatkan keutamaan sebagai orang-orang yang termasuk keluarga Nabi SAW, hendaklah berpegang teguh dengan din Islam ini. Jangan menyimpang dari jalan yang lurus, gitu ya. jadi di sini, di satu sisi. Eh, mempraktekkannya seperti yang saya katakan atau di sini juga maaf saya bawakan juga ucapan Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Singkiti sebagai contoh-contoh saja ya yang untuk di halaman 39 hukum asal terkait ahlul bait adalah memuliakan dan menghormati mereka tidak menghinakan dan merendahkan mereka siapa yang nasabnya terbukti sampai kepada Rasul SAW atau sampai kepada Ali, Akil, Ja'far dan Abu Talib dan Al Abbas ya ini eh, tambahan dari penerjemah maka ditetapkan sebagai orang yang harus dimuliakan dan dihormati. Jika anda tidak tahu atau ragu akan kebenaran nasabnya maka tanyalah kepada orang yang mengerti atau carilah informasi terkait. Masalahnya sekarang mungkin tadi seorang ragu apakah benar atau tidak misalnya. Kita mau nanya ke orang yang ahli nasab, misalkan juga sulit untuk kita mendapatkan. Maka lebih selamatnya adalah bagi kita adalah menganggap bahwa itu informasi yang benar. Dan kita mempraktekkan wasiat Nabi SAW untuk menghormati, memuliakan ahlul bait Kan kita istilahnya. Dibanding kita kemudian mengingkari, mengatakan tidak benar, bohong, tidak sesungguhnya tidak sampai. Kalau sampai ternyata benar di sisi Allah, malah kita sudah eh, mengingkari sesuatu yang yang benar atau bahkan sampai dengan alasan karena tidak benar kemudian kita melecehkan, merendahkan, menghina naudzubillah min dalik, berarti kita melanggar wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Kemudian beliau juga mengatakan Syekh Profesor Dr. Muhammad Mukhtar Singkiti, hafizahullah, sebagian orang berlebihan dalam memuliakan keluarga Nabi SAW sampai jatuh kepada hal-hal yang haram. Artinya jangan sampai berlebihan di sini. Terjerumus kepada kultus nantinya Sebagian lagi malah ada yang merendahkan, meremehkan, atau bahkan menghinakan mereka. Adapun yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah memuliakan mereka tanpa berlebihan dan tidak meremehkan. Memuliakan Ahlul bid'ah berarti memuliakan Nabi SAW. Jangan sampai Ahlul bid'ah yang justru memuliakan mereka, karena sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih berhak untuk memuliakan keluarga Nabi SAW. Kalau ada seorang dari keturunan keluarga Nabi SAW datang ke rumahmu, maka muliakanlah dia, penuhilah kebutuhannya, sanjunglah dia, berbuat baiklah kepadanya sebagai bentuk ketaatan dan tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada keturunan keluarga Nabi SAW sebagai tetanggamu atau temanmu dalam pekerjaan, maka jagalah dia sebaik-baiknya, istimewakan dia dengan sikap-sikap baik kepadanya, Apabila Anda tahu ada janda, anak yatim, atau siapa saja dari keluarga mereka yang membutuhkan bantuan, maka segeralah bantu mereka. Mudahkanlah urusannya, ringankanlah bebannya, selesaikanlah problemnya sehingga mereka merasakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan memotivasi mereka agar menjaga nikmat sekaligus amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sungguh, Allah telah memuliakan mereka, maka hendaklah mereka memuliakan Islam. Mereka yang termasuk keluarga. Nabi SAW berkewajiban untuk menjadi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai Ahlul bait berkata atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kemuliaan nasab harus dijaga dengan berpegang teguh dengan agama Islam secara konsisten dan konsekuen. Ini nasihat yang sangat berharga dari para ulama kita. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Nah, masyaallah like Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya sudah ada yang raise hand jamaah dari USA Kanada, um Umar. Iya, jazakumullah khairan, house dan Ayatul. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Jazakumullahu khairan atas kitabnya sudah kami baca, alhamdulillah dan kami uh, dengar penjelasannya dari Ustadz langsung. Semoga Allah subhanahu wa taala memberkahi Ustadz, keluarga Ustadz juga orang tua Ustadz dimanapun berada. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan ya. dari umat di uh, USA, Kanada. Yang pertama adalah. Ustadz mohon nasihatnya, bila kita berdoa, apakah kita boleh merutinkan dengan menutup dengan sholawat setiap waktu kita berdoa? Takutnya kalau dirutinkan ini bid'ah. Mohon nasihatnya. Kemudian Ustadz, seperti tadi yang Ustadz jelaskan bahwa kita bermanhaj salaf. Walaupun amalannya tidak banyak, yang penting ada dalilnya. Saya sudah berusaha melakukan itu, tetapi majelis-majelis saya masih juga ada yang tidak sesuai. Sebenarnya saya khawatir, tetapi di sisi lain itu adalah grup-grup belajar saya sejak awal ustadz. Jadi saya sulit untuk meninggalkannya dan merasa sampai saat ini masih bisa menjaga hati untuk berhijrah, menjalankan amalan-amalan sesuai yang dinasihatkan oleh para asatizah. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Ya, Tentang masalah doa, para ulama kita menganjurkan bahwa doa yang baik adalah dimulai dengan bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai salawat kepada Nabi sallallahu kemudian baru isi doa, kemudian baru ditutup juga dengan salawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya. itu uh, idealnya demikian adapun nanti kita mungkin dalam kondisi tertentu mungkin hanya doa saja Insya Allah juga uh, tidak mengapa gitu ya cuma lebih baiknya afdalnya yang lebih utama uh, adalah dengan dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala salawat kepada Nabi sallallahu kemudian isi doa kemudian juga salawat dan ditutup dengan uh, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian, eh, tentang kita semua ini sedang berproses, gitu ya. Kita meyakini manhaj yang benar adalah manhaj salaf, gitu ya. Eh, adapun prakteknya, kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Yang penting, kita terus untuk berusaha, terus untuk memperbaiki diri, eh, eh, terus saling mengingatkan juga kepada yang lain, kemudian tidak menganggap bahwa manhaj salaf ini hanya milik komunitas tertentu saja yang memang e, menyampaikan selalu bahwa kami mengikuti manhaj salaf dan lain sebagainya misalnya ya. Bisa saja ada sebagian komunitas mungkin tidak menyampaikan secara langsung bahasa sebagai salaf atau salafi atau salafiyun misalnya ya. Tapi mereka juga menginginkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mengikuti ijma'nya para sahabat anhum sehingga eh, semuanya masih sedang dalam berproses untuk kita juga eh, berusaha untuk terus menjadikan bahwa memang eh, manhaj salaf ini milik kita semua, milik umat Islam, istilahnya ya. Adapun ada orang-orang eh, ada yang mungkin masih ada kekeliruan dan lain sebagainya, kita pun sama, saya pun sama, artinya perlu terus untuk kita memperbaiki diri, kemudian juga saling mendoakan, eh, mudah-mudahan keadaan umat menjadi semakin lebih baik lagi, eh, kemudian juga eh, semakin kuat di atas pemahaman dan pengamalan yang benar. Gitu ya. Allahu'alam. Ya Ustaz, masih boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Ya, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di buku Ustaz yang terakhir, faidahnya ketika Ali diwafatkan di usia 30 tahunan, di situ disebutkan bahwa usia yang terbaik 40-an untuk berubah dan harus berubah di waktu yang seperti itu. Sedangkan saya sudah jauh di atas itu, Ustaz. Dan banyak sekali kekurangannya. Saya ingin ya. belajar yang benar-benar, Ustadz. Tetapi berat sekali. Padahal di sisi lain saya juga masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus saya didik. Kekhawatiran yang sangat dalam karena saya tidak bisa mendidik anak-anak saya. Dan bagaimana apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apa yang pertama-tama atau keseharian amalan ibadah yang benar-benar harus saya lakukan. Mohon nasihatnya ya. Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Ya. Di halaman 67 ada satu bab di buku ini. Hikmah diakhirkannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Gitu ya. Di halaman 69 penulis menyampaikan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah 33 tahun. Waktu Nabi SAW wafat. Usia yang masih sangat muda untuk memimpin kaum muslimin secara keseluruhan dengan segala problematikanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia matang seseorang manusia adalah ketika telah mencapai usia 40 tahun. Bukan berarti tidak boleh seorang usia muda di bawah 40 tahun memimpin e, satu misalnya negeri misalnya ya istilahnya. bukan berarti tidak tidak boleh hanya saja ini e, analisa dari penulis artinya bahwasanya saat itu usia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih 33 tahun tiga e, tahun e, tetapi pada saat Nabi S.A.W. wafat masih ada orang-orang yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin umat. Pertama juga diantaranya tentu dari ketakwaannya, kesolehannya, kematangannya, kedekatannya dengan Allah SWT, kedekatannya dengan Rasulullah SAW, dan juga dari sisi usia sudah di atas 40 tahun. Itu eh, sebagai pembahasan saja. Artinya dari sisi, kadang orang belum paham gitu kan. Maka penulis ingin menyampaikan kepada umat saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih berusia 33 tahun gitu kan istilahnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi kembali kaum muslimin sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Yang ternyata memang orang yang terbaik yang setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Saat itu. Itu pembahasannya seperti itu. Kemudian juga dari bab ini Penulis menyampaikan menu, uh, dari ucapan dari uh, Said Abdul Hasan Ali Al Hasani An-Nadawi, rahimahullah dalam salah satu bukunya menyebutkan saja bahwasanya di antara hikmahnya diakhirkannya Khalifah Ali Rabbil Anhu menjadi Khalifah ini juga supaya tidak ada uh, apa ya uh, tuduhan yang disampaikan kepada Rasulullah Sallam bahwasanya Rasulullah Sallam memimpin umat ini untuk nanti keluarganya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sah meninggal yang memimpinnya bukan dari keluarga beliau gitu, memimpin umat. Jadi bukan uh, uh, dalam hal ini mengajarkan untuk uh, memilih untuk dari sisi uh, seperti dinasti, dari sisi ke kekeluargaan, tapi bukan. Itu di antara hikmah gitu ya, istilahnya hikmah yang yang ada. Ala kuli hal. Adapun tadi pertanyaan, ketika kita sekarang usianya sudah di atas 40 tahun atau bahkan sudah lebih dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya, luar biasa. Saya pernah berkunjung ketika pergi ke Medan ya, menengok seorang ustadz yang sudah sepuh. Saya ingin minta nasihat dari beliau, tapi justru beliau berendah hati mengatakan saya minta nasihat apa yang bisa saya lakukan di usia tua ini luar biasa ya. Padahal banyak sekali yang dia lakukan berupa zikir, berupa amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, bersedekah dan lain sebagainya. Ini penting sekali bagi kita yang sudah mendapatkan hidayah dan apalagi juga sudah usia tadi kita teringat ya Nabi Sasa menyebutkan bahwa usia umatku ini di antara 60 sampai 70 tahun gitu ya. Kalau lebih dari itu bonus ya. Tapi secara umum adalah umat Nabi Muhammad SAW itu usianya 60 sampai 70 tahun. Kita sudah misalnya ada yang sudah dekat, ada yang mungkin sudah di usia tersebut, maka di sini tentu eh, orientasi kita harus lebih orientasinya untuk akhirat tadi. Untuk akhirat. Bagaimana sisa umur kita ini supaya bisa benar-benar maksimal kita gunakan untuk kebaikan dan untuk tabungan akhirat kita. Perbanyak amal-amal soleh, perbanyak ibadah, gitu kurangi dari sisi ambisi-ambisi dunia, dan kalaupun ada ambisi yang sifatnya duniawi, tapi tujukan niatkan bahwa itu sebagai jembatan untuk akhirat kita juga, sebagai wasilah bukan sebagai satu tujuan. Ya. Berbanyak juga doa di antaranya Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarbahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin dan juga doa Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarbahu wa aslihli aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya. Mungkin itu yang bisa saya uh, sampaikan berkenaan dengan pertanyaan tadi. Masyaallah, sallallahu Assalamualaikum ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada masih ada yang masuk ustaz apa masih ada waktu untuk uh, Silahkan, ustaz. Uh, ber nah, pertanyaan selanjutnya, ustaz, izin bertanya lagi terkait menyikapi sebagian umat yang terkadang berlebihan tadi, Ustadz atas nasihat eh, apa atas eh, perilaku kepada ahlul bait, yaitu berebut sampai eh, untuk memberikan salam kepada ahlul bait tadi bertujuan untuk mendapatkan karomahnya. Bagaimana penjelasan apakah betul hal demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Jadi eh, para nasihat para ulama yang disampaikan yang saya dapatkan tadi eh, tentang memuliakan tadi dalam hal tadi bersikap tadi kan sudah dijelaskan memudahkan urusannya, meringankan bebannya, misalnya menghormati dan lain sebagainya, bukan dalam hal yang seperti tadi e, adanya e, merendahkan seolah-olah kita sebagai orang yang rendah gitu ya, membungkuk-bungkuk dan lain sebagainya, bukan hal yang seperti itu gitu kan istilahnya. Adapun masalah artinya e, sebenarnya masalah mencium tangan misalnya ya, masalah mencium tangan Uh, kalau kita lihat praktek dari bagaimana para sahabat yang satu dengan yang lain, kemudian juga mereka juga mencium tangan dari keluarga Nabi Sesam dari para sahabat itu, ada dilakukan gitu ya istilahnya. Uh, tetapi di sini juga, uh, bagi orang yang tadi dicium tangannya juga, jangan sampai akhirnya terjerumus kepada ujub, kepada kebanggaan, atau bahkan juga mungkin. Akhirnya, ketika ada orang lain yang salaman tidak menciumnya, dia akhirnya jadi tidak suka, dianggap tidak menghormati, dan lain sebagainya. Jangan standarnya dari masalah mencium tangan. Bahkan, seseorang harus lebih takut. Barangkali dicium tangannya tadi dengan dikhawatirkan adanya berlebihan, dengan mengkultuskan ataupun mungkin menganggap adanya keberkahan dari sosok orang tersebut semata-mata misalnya ini juga uh, perlu kita uh, perbaiki lagi dalam hal bersikap gitu ya istilahnya untuk tidak tidak berlebihan. Ala hal ini juga PR bagi saya pribadi untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi bagaimana contoh-contoh uh, bersikap yang berlebihan yang bagaimana yang tidak berlebihan yang bagaimana bagaimana juga cara-cara juga menghormati dan juga bagaimana juga uh, dalam hal tetap alwala -wal barok juga tetapi, jaga artinya ketika adanya penyimpangan, ketika adanya kesesatan, gitu kan, maka seorang juga harus membela agama Allah ini juga untuk membantah, gitu kan, bukan dalam rangka untuk menyakiti secara pribadinya atau bahkan menyakiti keluarga Nabi SAW sama sekali tidak, tetapi adalah dalam rangka membela kebenaran dan menyampaikan yang yang hak. Tapi kembali dasarnya jangan sampai timbul ada adab pada diri kita sifat hasad atau iri, dengki karena adanya kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba Allah. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri diri kita. Tapi yang ada adalah penuh rasa kasih sayang, menginginkan hidayah untuk semua manusia apabila mungkin dan tentunya untuk mereka yang masih termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka keliru apabila mereka sesat kewajiban kita untuk menyelamatkan mereka mengorbankan diri kita harta kita waktu kita untuk hidayahnya mereka misalnya di samping tentu untuk hidayah kita keluarga kita teman-teman keluar, saudara kita yang lainnya wallahu alam artinya saya sendiri penuh dengan keterbatasan mohon maaf belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya. Ya, alhamdulillahoh ya, khairulustad atas penjelasannya. Uh, ini sebetulnya ada yang raise hand di clubhouse, cuma ada kendala sedikit teknis uh, untuk kami bisa memberikan akses uh, suara. Jadi mohon dimaafkan uh, kepada. Pak Muhammad Ridwan yang tampaknya sudah raise hand. Uh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sedikit kendala teknis. Uh, terakhir mungkin ada ya. satu lagi Ustadz, apakah masih ya. boleh Ustadz? Insya Allah dari okay. jamaah di, uh, di Eropa, ada yang bertanya bagaimanakah Ustadz sebaiknya kita berinteraksi dengan kolega kita, teman yang uh, berpemahaman syiah yang cukup uh, banyak juga itu Ustadz di Eropa. Iya, ya. apabila eh, teman yang tadi berpahaman syiah tersebut eh, bukan orang yang eh, sebagai penyeru ya, sebagai dai yang menyebarluaskan pemahamannya, gitu. Kemudian juga eh, kita memiliki misalnya ilmu. Yang kuat untuk bisa meluruskan kesalahan, maka tentu kewajiban kita untuk menyelamatkan, untuk membimbing, gitu ya. Tapi kalau kondisi kita sendiri, masih baru belajar, yang kita juga khawatir terkena subhat-subhat kerancuan yang seolah-olah nanti yang disampaikan informasi-informasi yang seolah-olah sebagai suatu kebenaran, padahal sebenarnya itu suatu kebatilan, cuman kita tidak mampu untuk memberikan penjelasan dan memahami yang sesungguhnya maka tentu di sini kita menghindari untuk uh, berinteraksi yang jauh lebih dekat yang lebih intens kepada mereka gitu tapi kita tetap doakan misalnya ya karena juga saya yakin pasti banyak dari mereka ini juga yang sebenarnya uh, belum mengetahui belum memahami dan mereka juga masih menginginkan tentunya untuk mendapatkan rida Allah mendapatkan jannah maka jangan lupa untuk kita sertakan dalam doa-doa kita kepada orang-orang yang kita kenal dari mereka untuk agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, atas materi yang telah disampaikan juga sesi tanya-jawab. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan yang diamanahkan. Fik Ustaz. Untuk itu kami yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, salah kata dalam kajian malam ini. Alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan dari Ustadz pada malam hari ini. Kami juga kembali mengingatkan bagi jamaah yang mungkin belum sempat meluangkan waktu membaca buku yang telah ditulis oleh Ustadz. Semoga Allah mudahkan untuk dapat membacanya. Sana sangat banyak sekali faedah dan manfaat yang bisa kita amalkan, Insya Allah. Untuk itu kami akhiri kajian malam ini hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Ustadz yang akan disampaikan, Ustadz? Iya. Alakulihal artinya saya secara pribadi juga masih merasakan jauh dari ilmu, ya harus terus menanyakan lagi lebih lebih dalam lagi kepada para ahli ilmu, pada para ulama dalam hal bersikap dalam kehidupan sehari-hari dalam memahami dari din ini bagaimana praktisnya prakteknya dalam mengamalkan apa yang kita pahami dari keilmuan tersebut sambil terus jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti adanya kelemahan dalam bersikap terhadap kebatilan ya jangan dipahami seperti itu ada kalanya e, di mana seseorang harus bersikap yang tegas yang keras kepada orang-orang yang ahli batil gitu ya tapi juga kita harus terus memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang kepada manusia di mana mudah-mudahan kita berharap agar Allah menjadikan kita ini sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan juga, sebagai kunci penutup pintu keburukan, dan kita berharap juga berharap kepada Allah SWT agar Allah jadikan kita sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang banyak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairat pada Ustaz, juga kepada jamaah semua. Dengan ini sudah berakhir kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita dimudahkan untuk berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Uh, untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh